Satu orang posisi tengkurap tiduran di aspal. Sampailah saudara di lokasi. Siap. Ketika di lokasi, apa yang saudara lihat? Ketika di lokasi, saya langsung arahnya ke orang yang empat ini kan gitu. Nah pas saya nyampe di lokasi itu satu orang posisi tengkurap tiduran di aspal. Oh, satu orang yang tertutup. Apakah orang yang tertutup itu yang sudah katakan yang kecil tadi, yang iya, kecil betul. Tadi, tengkurap ya, tengkurap. Itu pakai pakaian apa? Masih ingat? Waktu itu pakaian kaos hitam. Kaos hitam. Yang tengkurapnya celana pendek hitam. Celana pendek hitam. Sendalnya. Terus? Kalau nggak salah sendal kayak kerpil gitu, sendal jepit kerpil gitu. Ya kelihatannya menurut saudara seperti kerpil gitu ya. Siap. Sandalnya. Ya, sendal gunung. Terus kan itu ada empat orang. Siap. Yang tiga, apa yang perhatikan? Sudah perhatikan yang tiga ini? Yang tiga lagi itu kalau yang perempuan ada di sebelah kiri. Yang laki-laki gede yang sekarang terdakwa Mario di dekat korban. Dan sebelah kiri itu kiri siapa? Di sebelah kirinya si korban. Sebelah kirinya. Pokoknya di pinggir korban. Jalan dia agak di sebelah kiri. Kalau yang terdakwa ada di sebelah kanan. Nah yang seingat saya, si Sen itu posisinya ada di dekat mobil dia, di belakang mobil. Dekat ya, posisi korban dan mereka ini dekat dengan mobil itu. Jaraknya dekat kurang lebih dekat. Ya sekitar 5 meteran. Kurang lebih 5 meter. 5 atau 10 meter gitu dari mobil. Dekat ya. Dekat. Baik. Oh, saudara kan tadi mengatakan terlungkup itu ya. Itu ya. Membujur kemana posisi dari korban? Posisi, anak korban. Posisi membujur utara. Itu kan jalan. Ya, jalan. Itu melintang jalan atau searah jalan. Searah jalan. Agak nyerong dikit ke kiri. Agak itu ke kiri. Itu di pinggir. Di pinggir. Pinggir, tapi masih di aspal. Siap. Masih di aspal. Baik. Terus setelah saudara melihat anak korban ini membujur, apa yang saudara lakukan? Saya langsung mendekati yang tengkurap, yang korban gitu kan, karena dipikir saya muka di aspal takut nggak bisa napas gitu, saya langsung balik kan. Saya angkat kepalanya, kebetulan memang agak berat gitu, saya sempat ngangkatnya agak berat. Dibantu juga saya sama Pak Burhanuddin waktu itu sebentar, dia ngikut bantuin balik gitu. Tapi sebelum saya balik, saya nggak langsung balik, karena saya tahu ada darah gitu kan, di hidungnya ada darah, saya tetesin dulu darahnya biar turun maksudnya, baru saya balik. Itu saya lihat di mulut sama hidungnya udah penuh darah dia. Jadi sudah balik ya, sudah balik ya. Tapi masih di posisi pegangan saya, masih saya angkat gitu, masih balik. Saya pegang, belum saya turunin. Itu saya lihat posisi hidung dan mulut itu penuh darah. Penuh darah. Nah, bahkan di lubang hidung itu sempat ada gelembung ya, karena napas. Oh, ada gelembung ya. Itu masih ada napas karena darahnya itu gelembung gitu. Dari telinga? Sudah lihat? Dari telinga enggak, saya enggak lihat. Sudah enggak perhatikan? Enggak perhatikan. Ada luka di pipi kanan kiri? Saya enggak. kurang perhatian itu yang pasti pas. Baik. Ketika darah, fokus saya itu nurunin darah dulu, jangan sampai masuk lagi. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.